Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang terakhir dari daurah Matanal Ajurmiyah. Pada sesi yang terakhir ini kita melanjutkan latihan i'rab kita dari kitab Nawaqidul Islam, dan kita ya melanjutkan di pembatal keislaman yang kelima ya. Al-Khamisu, ya, yang kelima. Nah, sebelumnya ujiannya ditukar sama teman sebelahnya ya. Ya, silakan. Ditukar dengan, ya itu ujian ya. Ditukar dengan teman yang ada di sebelahnya, ya. Biar diperiksa. Yuk, silakan. Ayo, udah semua ditukar? Udah ya? Udah ditukar? Nah, kita bahas bareng-bareng. Al-Khamisu, ya, yang kelima. Man abghadu syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Yaitu orang yang membenci sesuatu dari apa yang datang ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkannya maka dia kafir secara ijma. Naam. Al-khamisu ini mubtada ya. Kemudian khabarnya mana? Keseluruhan kalimat ini nama jumlah syartiyah ya. Jumlah syartiyah, jadi khabarnya al-khamisu. Man jadi mubtada ya. Nanti kalau ada yang salah, antum tulis ya berapa salahnya. Salah atau nggak diisi ya, antum catat berapa jumlahnya. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, dicatat semuanya. Ada berapa yang salah atau nggak diisi. Nah, ya. Abodo fil madi. Mana fa'ilnya? Kembali kepada man ya. Syai'an membenci sesuatu. Berarti sesuatu sebagai yang dibenci. Maf'ul bi. Ya. Mimma jar majrur ya. Ja'a fi'il madi. Mana fa'ilnya? Oh, komansi. Lihat setelahnya tuh ada rasulu ya, marfu dia. Jadi ja'a fi'il madi bihi jar majrur ar-rasulu fa'ilnya. Ya. Enggak lah. Yang datang apa? Rasulullah kan di sini. Ya. Jadi rasul sebagai fa'ilnya. Sallallahu alaihi wasallam, ini udah kita bahas dia. Salla fil madi, Allahu lafzul jalalah fa'ilnya, alaihi jar majrur, wawunya huruf ataf, sallama fi'il madi, fa'ilnya Allah. Walau amila bihi, alwau harfu atfin, lau harfu syartin ya. Lau itu huruf syarat. Tapi antum bilang huruf aja enggak apa-apa. Kalaupun antum enggak tahu hurufnya apa enggak masalah. Amila fi'il madi. Mana fa'ilnya? Man ya. Karena kan yang melaksanakan sini siapa? Kembali ke man yang pertama ya. Nah. Kemudian bihi jar majrur ya. Kemudian kafara fi'il madi. Mana fa'ilnya? Kembali kepada man lagi. Kemudian jumlah fi'il fa'ilnya menjadi khobarnya man ya. Harus tulis kayak gitu ya. Kalau enggak ditulis berarti kurang atau salah satu ya. Ijma'an hal ya, sebagai hal. Secara ijma, maka ijma sini sebagai hal. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya, wa dalilu ini jelas tadi udah label, tadi udah dibahas ya. Wawunya kalau kayak gini wawunya istinaf ya. Istinaf tuh kayak wawul ibtida, wawul permulaan. Karena sebenarnya ini enggak melanjutin yang tadi kan. Ini kalimat baru dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini udah kalimat baru. Nah, antum perhatikan kenapa bahasa Arab enggak punya titik sama koma? Nah, titik komanya tuh waw sama fa sama huruf atop yang lain. Kalau antum baca kitab, bukan kitab zaman sekarang, yang zaman sekarang sih udah ada titiknya. Ya, kitab-kitab zaman dulu itu kayaknya enggak ada titiknya. Jurmiyah yang antum pegang.
Ada nggak titiknya? Nggak ada kan? Oh ada ya? Oh ada komanya. Titik dua ada juga ya, berarti udah lengkap. Dulu waktu belum ada gitu-gituan ya, itu pakai wau ya. Wau itu sebagai titik, nanti ada istilah wau al-ibtida, wau permulaan atau istinaf ya. Ad-dalilu mubtada, ini udah tadi. Qauluhu, qaulunya khobar, kemudian haknya sebagai ya dhamir muttasil mudhaf ilaih. Ta'ala fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada Allah. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dzalika mubtada ya. Khabarnya mana? Bi annahum karihu ya. Bi anna banyak huruf jar, anna huruf apa? Huruf nasal. Humnya isimnya anna ya, isimnya anna ya. Enggak. Yang majur anaknya aja, tapi karena anna itu huruf mabni kan, maka enggak kelihatan dia. Kemudian hum itu isimnya anna ya. Dhamir muttasil isimnya anna. Mana khabarnya? Karihu ya. Ini kan annahum karihu, bahwa mereka itu, kenapa mereka itu karihu, membenci, maka karihu jumlah fi'il fa'il menjadi khabarnya anna. Karihu fi'il madi, mana fa'ilnya? Wawunya ya, enggak usah dicari lagi. Ya nempel dia. Wawunya itu fa'ilnya. Ma anzalo. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Berarti apanya ini jadi apa? Objek ya. Ya berarti ma ini sebagai maf'ul bi ya. Sejauh ini gimana? Benar semua? Kayaknya anteng-anteng aja nih. Ya. Jadi ma ya dia isim mausul sebagai maf'ul bi. Anzala fi'il madi. Mana fa'ilnya? Itu setelahnya ya anzalallahu, jelas-jelas dia marfu. Maka Allahu labdul jalala sebagai fa'il. Fa ahbata a'malahum. Fa kalau baru belajar mah pokoknya ketemu wau sama fa semuanya bilangnya huruf ataf ya. Enggak masalah. Ahbata fil madi ya. Mudarinya apa? Ahbata yuhbit ya. Mana fa'ilnya? Ya, siapa yang menggugurkan amal, menghapus amal? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini fa'ilnya kembali kepada Allah. A'malahum a'mala maf'ul bi. Humnya mudhaf ilaihi ya, mumtaz. Ini yang kelima ya. Ada yang sempurna benar semuanya? Ada. Oh, Masya Allah. Karena kalau semuanya enggak ada yang benar berarti anehnya yang salah. Nah. Ada yang kesalahan semuanya, kenapa bikin? As-sadisu yang keenam, manistahza'a bi syai'in min dinillahi au sawabihi au iqabihi kafara ya. Yang keenam, orang yang memperolok ya sesuatu dari agama Allah atau tentang pahalanya atau tentang hukumannya, maka dia kafir ya. Ini formatnya sama semua ya. Berarti harusnya mudah nih. Ya asadis mubtada, khabarnya mana? Jumlah syartiyah semuanya tuh, ya. Man mubtada. Istahza'a fil madi. Mana fa'ilnya? Man. Ya, bisyai'in jar majrur. Min dini jar majrur. Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaihi, ya. Au sawabihi au harfu 'athfin. Sawabi ma'tuf ya. Ma'tuf kemana dia? Ke syai'in apa ke dini? Dini ya. Kemudian haknya apa? Mudhaf ilaihi. Au iqabihi, au-nya huruf ataf. Iqabinya matuf ke sawabi atau ke dini? Kalau matuf selalu ke yang pertama ya. Jadi iqabi matufnya ke dini. Haknya mudhaf ilaihi. Kafara. Kafara fi'il madi, fa'ilnya man. Jumlah fi'il fa'il dari kafara ini menjadi khobarnya man ya. Nah, wa dalilu qawlu ta'ala, ini sudah sering kita bahas ya.
Nah, lanjut aja ke ayatnya. Kul fil amr ya. Mana fa'ilnya? Ya, domir mustatir wujuban. Ya. Takdirnya anta. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ya. Abillahi hamzahnya ini namanya hamzatul istifham ya. Hamzah yang artinya apakah ya. Billahi jar majrur. Wa ayatihi wawnya harfu atfin, ayati ma'tuf kemana? Allahi ya. Haknya untuk ilahi. Wa rasulihi sama ma'tuf juga ke Allahi. Haknya mudhaf ilaihi. Kuntum tastahzi'un. Kuntum kuntum fil madi naqis ya. Dia merupakan isim menasabkan khobar. Mana isimnya? Tumnya. Ya udah sepaket dia. Jadi tumnya ini udah isimnya kun ya. Jangan disamakan kan kun. Enggak apa-apa sih disamakannya juga karena kan asalnya kan. Nah, tastahzi'un ya, jumlahnya, jumlah fi'il dari tastahzi'un jadi khobarnya kuntum. Ya, khobar ghairu mufrad namanya, ya. Nah, tastahzi'un kalau kita i'rab dia fi'il mudhari. Marfu ya, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya? Subutun nun. Ya, kan dia afal khamsah. Afal khamsah ketika marfu tandanya subutun nun. Ya, kalau ditanya fa'ilnya baru wau ya. Nah, jumlah fi'il fa'il dari tastahzi'un jadi khobarnya kuntum. Nah. La ta'taziru. Ini namanya la nahiyah. Ta'taziru fi'il mudhari majzum. Majzum. Apa yang menjadikan dia majzum? La nahiyah. Kan kemarin dibilangin lam wa lamma wa alam wa alamma wala mul amri wad du'ai wala fin nahyi wad du'ai. Itu maksudnya la nahiyah. Majzum kan? Tanda jazmnya apa? Hasfun nun ya. Dia bukan sukun tapi hasfun nun. Mana fa'ilnya? Wawunya ya. Wawunya sebagai fa'ilnya. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad ni harfu tahqiqin namanya. Yang artinya sungguh. Kafartum fi'il madi. Mana fa'ilnya? Tumnya ya. Ba'da zarab apa? Zarab zaman ya. Imanikum. Kan kemarin kemana apa tadi? Tadi kita udah bahas bahwa setelah dzarab itu hukumnya mudhaf ilaihi. Makanya sini bada imani majrur dia. Hukumnya mudhaf ilaihi lagi ya. Nah. Masyaallah ya. Lancar banget nih. Rame-rame ya. As-sabi'u yang ketujuh as-sihru ya. Nah, kalau ini mubtada khobar ya. As-sabi'u mubtada, as-sihru khobar ya. Kan jelas ya. As-sabi'u as-sihru, yang ketujuh adalah sihir. Berarti as-sabi'u mubtada, mana khobarnya? As-sihru. Ya. Paham? Tentu kayak bingung. Ya enggak masalah enggak, ya. Ya. Wa minhu as-sarfu wal athfu, ya, dan di antara bentuk sihir adalah as-sarf. Sarf itu memalingkan, jadi suami istri dipisahin biar cerai. Adapun wal'atfu lawannya sarf, dia justru buat mendekatkan, pelet ya. Jadi biar orang suka sama dia, dia pakai pelet, itu al'atfu. Nah ini bentuknya apa nih? Wa minhu as-sarfu wal'atfu. Ini mubtada khobar. Ciri-ciri mubtada khobar ya, kalau dia khobarnya ghairu mufrad ya, dia jadi muqaddam jar majrurnya. Wa minhu, pokoknya kalau ada yang kayak gini, wa minhu terus abis itu marfu, maka dia adalah mubtada muakhar ya. Jadi minhu jar majrur, dia sebagai khobar muqaddam
Ya, muqaddam kan khabar yang di depan. Kedepankan. Asharfu mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, muakhar ini diakhirkan. Wal athfu bunyi huruf athf alatu ma'tuf ke asharfu. Ya, makanya dia ikutan marfu juga. Sorb itu buat misahin, bikin suami istri cerai. Antum nanya irobnya apa nanya maknanya? Irobnya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Nah, ini baru kalimat sendiri lagi. Ya. Fa-nya istinaf ya atau ibtida. Man mubtada fa'alahu fa'alanya fi'il madi. Mana fa'ilnya? Man. Terus haknya apa nih? Fa'alahu, mengerjakannya. Berarti sebagai maf'ul bi ya. Au huruf athaf radiya fil madi. Mana fa'ilnya? Man. Bihi jar majrur. Kafara fil madi. Mana fa'ilnya? Man. Terus kafara ini jadi jumlah fi'il fa'il dari kafara, khabarnya man ya. Nah, wa dalilu qaulu ta'ala, ini sudah sering kita ulang, langsung aja. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya itu malaikat ya, yang mengajarkan salah ya seseorang sampai keduanya berkata sesungguhnya kami adalah fitnah ya, maka janganlah kamu kufur ya. Wa ma ohnya atof maknya nafiyah ya, karena artinya tidaklah ya. Yu'allimani fil mudhari ya, marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Bukannya kasrah. Tuh. Sebutun nun ya, karena dia fi'il yang lima ya. Mana fa'ilnya? Alifnya. Oh, masyaallah, berarti udah paham semua nih. Ini lamaan dikit aja nih baca kitabnya. Oh, udah paham nih. Ya. Min ahadin jar majrur. Hatta huruf apaan nih? Fan nawasibu asyaratun wa ya an wala wahidan wa kai wala mukai wa wala mujhudi wa hatta. Ketemu di situ. Jadi hatta huruf nasab. Makanya kenapa asalnya yaqulani jadi yaqula. Ya, jadi hatta hatu nasbin yaqula fil mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Hasbun nun. Mana fa'ilnya? Alifnya. Oh, masyaallah, ya. Muntas. Ini kalau darohnya dipanjangin di seminggu aja, itu selesai udah langsung kitab gundul lewat ya. Lewat ya. Innama itu bukan inna plus ma ya. Dia udah jadi satu kesatuan. Ini apa cuma ada tuh hasrin ya. Ada yang bisa kita gunakan untuk membatasi. Kalau kita mengatakan innamal amalu binniat, berarti itu membatasi bahwa betul-betul bahwa yang namanya amal itu tergantung niatnya ya. Jadi innama itu ada tuh hasr ya. Kemudian nahnu fitnatun. Ini jelas banget kan? Nahnu fitnatun. Mubtada dan khabar ya. Nahnu mubtada, fitnatun khabarnya. Fala takfur. Fanya fa huruf jawab ya, maka janganlah kalian kufur ya. Laknya la nahia. Takfur fil mudhari majzum ya. Apa yang menyebabkan dia majzum? La nahianya. Apa tanda jazmnya? Sukun. Fa'ilnya? Anta. Dhamir mustatir wujub anta ya. Maka janganlah kalian kufur. Maka ini domain mustatir wujub anta. Ya. Nah. Sampai sini kayaknya lancar-lancar aja nih. Ya. Nah. Adat hasrin. Iya, adat itu ya kayak tadi adat lisisna. Adat itu istilah supaya bisa lebih umum daripada huruf. Karena kalau huruf kan ya huruf, tapi kalau adat bisa huruf, bisa isim. Ya, bisa fi'il dia karena adat itu kayak apa ya? Alat ya. Kayak gitu.
As-saminu mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang kedelapan, mendukung ya orang-orang musyrik dan menolong mereka. Kalau awana ala berarti menolong dalam melawan kaum muslimin ya. Nah, di sini jelas sekali yang kedelapan adalah mendukung kaum musyrikin. Berarti ini kalimat apa nih kayak gini? Mubtada khobar. Jadi as-saminu mubtada mudhaharatu khobarnya. Al-musyrikina mudhaf ilaihi ya. Wa muawanatuhum al-wawu harfu athfin. Muawanatu ma'tuf kemana? Mudhaharatu. Humnya jadi mudhaf ilaihi. Alal muslimin jar majrur. Tanda jarnya apa muslimina? Iya. Bukannya fathahnya? Bukan. Kenapa? Karena dia mau mereka salim. Yang mereka salim ketika jar tandanya ya, makanya enggak alal muslimun ya. Wa dalilu qaulu ta'ala udah kita bahas dari tadi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Ya, wawunya kalau dalam Quran kutipan kayak gini harus dicek ya wawunya mau apa ya. Ya. Kemudian mannya mubtada. Ya. Mannya mubtada. Ya tawallahum. Fil mudhari. Majzum. Majzum karena kenapa? Karena man kan man kita wa in wa ma wa man wa mahma. Ini kan kalimat jawab syarat kan? Dan barang siapa yang ya tawallahu minkum, yang di antara kalian yang menjadi wali bagi mereka, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Ya. Maka ya tawallah ini fil mudhari majzum. Tanda jazmnya? Hasbu harfil illah. Asalnya tawalla ya tawalla, ada alifnya. Ya. Kayak gitu ya. Mana failnya? Man. Humnya jadi apa? Maful bi. Minkum? Jar majrur. Paling enak ya ketemu jar majrur. Fa innahu minhum, fa-nya namanya huruf jawab syarat ya. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Haknya isimnya inna, bukan mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi itu kalau dia sama isim, kalau sama huruf tergantung ya. Khobarnya mana? Minhum ya. Jadi jar majrur dari minhum jadi khobarnya inna ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Allaha lafzul jalalati, jelas banget kali ini mah. Ismu inna. Mana khobarnya? La yahdi. Jumlah fi'il dari la yahdil qaumaz zalimin itu sebagai khobarnya inna. Jadi la nafi atau nahi sini? Nafiatun ya. Yahdi fi'il mudhari. Marfu mansub apa majzum? Marfu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Ahsan, domah muqaddarah ya. Domah muqaddarah. Mana failnya? Allah ya. Karena siapa yang enggak bertunjuk sini? Allah. Al-qoma sebagai maful bi. Az-zalimin na'at ya. Kaum yang zalim, berarti ini sebagai sifat dari kaum. Ya. Kok enggak az-zalimun? Karena dia na'at mengikuti yang manut. Mana manutnya? Koma mansub ya, makanya zolimin mansub juga ya, muntas ya. Nah terakhir ya, atasiu mani ataku da'anna ba'dun nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasahul khuruju an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadir al khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Panjang banget nih ya. Atasiu mubtada. Khobarnya mana? Jumlah syartiyah semuanya ya. Man mubtada. I'taqoda fil madi. Failnya man. Anna harfu taukidin wa nasbin. Ba'da isimnya anna.
An-nasi mudhaf ilaih. Mana khabarnya? La yajibu alaihi, ya. Jadi setelah kita ngirob la, ini nafiah atau nahiyah ini? Nafiah. Nafiah yajibu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Nah, kalau kita mencari fa'il bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan. Kalau ini lihatnya kemana? Setelahnya. Ini ada yang tiba-tiba doma kan? Tidak wajib. Enggak wajib ngapain? Ittiba'u nabi. Berarti ittiba'u jadi fa'ilnya. Jadi alaihi jar majur ittiba'u fa'ilnya yajibu. Nah, jumlah fi'il fa'il dari yajibu ala ittiba'u nabi baru jadi khabarnya anna, ya. An-nabiyyi mudhaf ilaihi, ya. Lepas salat udah sering kita i'rab. Selanjutnya wa annahu yasa'ul khuruju an syari'atihi, ya. Wawnya huruf ataf anna harfu taukidin wa nasbin, ha-nya isimnya anna. Mana khabarnya? Ini yasa'ul khuruju. Yasa'u apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tuh, setelahnya ada al-khuruju, ya. Terus hu-nya apa? Maful bi. Maful bi, ya. Iya, boleh. Kan ini lagi ngomongin ini. Anna badun nas bla bla bla. Wa annahu itu kan masih bagian dari kalimat ini, ya. Jadi ha-nya maful bi, al-khuruju fa'ilnya. An syari'atihi jar majrur. Haknya mudhaf ilaih. Lafaz salatnya udah kita sering kita bahas. Kama jar majrur. Wasi'a fil madi. Mana fa'ilnya? Tuh, al-khuruju. Ya. Pokoknya kita harus jeli depannya, setelahnya, sebelumnya. Oh, ini ada yang marfu. Berarti antum terjemahin, oh iya cocok dia fa'ilnya. Kayak gitu kalau ngirap tuh, ya. Al-khadira maful bi, ya. An syari'ati jar majrur. Musa mudhaf ilaihi. Majrur, ya? Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah, ya. Alaihi salamu. Alaihinya jar majrur sebagai apa? Khabar muqaddam. Assalamu mubtada muakhar. Pokoknya kalau ada jar majrur setelahnya marfu, itu khabar muqaddam sama mubtada muakhar. Ya. Alaihi salatu wassalam itu khabar muqaddam mubtada muakhar. Ya. Kayak gitu. Kalau setelah jar majrur ada yang marfu, biasanya itu ya mubtada muakhar, ya. Misalnya li akhun, ya. Itu berarti li-nya khabar muqaddam, akhun mubtada muakhar, ya. Indaka qalamun. Nah, itu indaka khabar muqaddam, qalamun mubtada muakhar. Nah, fahuwa kafir, al-fa'u harfu jawabi syartin, huruf jawab syarat, huwa mubtada. Kafirun khabarnya. Jumlah dari mubtada khabar, jadi khabarnya yang mana? Man. Ya. Nah, dari man sampai bahwa kafir itu namanya jumlah syartiyah. Jadi khabarnya atasiu. Kayak gitu. Seru kan? Masyaallah. Ini justru susunannya sama semua, jadi kurang menantang. Harusnya beda-beda semua, ya. Tip. Salah satu minus dua. Salah satu atau kurang satu minus 2. Misalnya salahnya cuma 10 berarti nilainya 80. Tulis yang gede. Ya, silakan. Ya. Itu gabungan semuanya. Kurang atau salah minus 2. Misalnya salahnya 50 berarti nilainya 0. Tapi enggak mungkin minus lah. Kan tadi jar majrur aja banyak banget tuh. Masa jar majrur salah? Baik, ada yang mau ditanya? Kalau orang
Ya, jadi inilah inti dari kita baca nahwu itu ya seperti ini. Kalau kita hanya membahas huruf nasab ada 10, anlan idanka, huruf jazm ada 18, lam lama alam alama, tapi enggak tahu cara makainya buat apaan. Ya, ini ibarat kata ya, kita udah belajar ilmu perang tapi enggak perang-perang gitu. Ya, terlupa lama-lama. Ya. Karena ya Ane punya teman satu angkatan waktu belajar sama Kiai Ane ya. Nah, itu dia enggak pakai ilmunya lama. Kalau sekarang Ane tanya tentang nahwu, itu enggak ada yang tersisa sedikit pun. Padahal belajarnya tuh 5 tahun. Kan sayang banget kan? Apalagi antum yang belajarnya belum ada tahun-tahunan ya. Itu lebih butuh kepada banyak latihan ya. Ya, yang belajarnya udah tahun-tahunan aja tuh bisa lupa, apalagi yang belajarnya baru 3 hari. 3 hari. Ya. Maka lebih butuh kepada latihan. Ya, karena inti dari bahasa itu adalah latihan. Kalau kita nggak sering melatih, ya nggak bisa-bisa. Sebagaimana waktu kecil, apa yang menjadikan kita pandai berbahasa Indonesia? Apakah waktu dulu antum kursus? Enggak. Tapi karena sering mendengar, kemudian sering meniru, akhirnya lama-lama bisa. Sama dengan belajar muhadasah, belajar nahwu sama. Ketika antum belajar nahwunya, teorinya, ya itu tidak menjamin antum akan paham kalau cuma belajar teorinya. Maka langkah selanjutnya kalau udah bahas semua tema nahwu ya adalah praktek. Maka setelah ini ya antum praktek baca kitab. Ya maka nanti Ane udah punya rencana insyaallah daurah setelah ini itu kita bahas qiraah kutub aja. Jadi ada satu kitab kita cari yang kira-kira variatif uslub bahasanya. Sehingga kalau bisa dalam satu kitab itu semua istilah nahwu keluar semua, jadi biar kita bisa murojaah. Ya tinggal nanti kita cari waktunya yang tepat insyaallah, karena kan tahun ini banyak liburan itu ya. Ya. Yang 3 hari gitu. Nah. Hah? Emang iya. Itu mapal banget. Ya nanti kita ya orang kantoran sih ya. Nah, ya mungkin sebelum menit tutup ada yang mau ditanya terkait materi. Nanti mau store hafalan jermiah setelah ini ya. Setelah ini tutup insyaallah. Apa ada yang mau store enggak? Enggak ada ya, berarti ada ikhwan satu ya. Nah. Ya. Tapi barangkali ya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya wasiatkan kepada antum, saya nasihatkan agar antum ya setelah ini tuh ya jangan berhenti cuma di teori aja. Tapi lanjutkan ke praktek ya, karena mengikat ilmu nahwu itu dengan praktek bukan dengan belajar teorinya. Kalau cuma teorinya sih mudah ya, tinggal lihat buku gitu. Yang terpenting itu gimana agar ketika kita praktek kita bisa menerapkan kaidah-kaidah ini. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari selama 3 hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Minimal setidaknya sekarang kita udah enggak bengong lagi ya kalau dengar istilah naat atau taqid badal hal kamis maupun milaj maupun ma'ah. Setidaknya sekarang udah tahu nyarinya di mana. Ya, kan kalau belum pernah belajar bingung itu apaan, tapi sekarang minimal oh iya pernah belajar di jermiah. Ya, paling enggak udah oh iya pernah dengar gitu. Itu pernah dengar itu udah capaian yang penting itu. Dibanding enggak tahu sama sekali. Ya, kemudian saya mohon maaf kalau selama daurah ada penyampaian yang kurang baik. Ya, sekian dari saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.